Inilah aksi dramatis pengejaran sebuah mobil yang diduga dikendarai seorang pelaku pencurian di kawasan Tebet, Jakarta Selatan dini hari tadi. Layaknya sejumlah adegan film laga. Sejumlah warga dengan mengendarai sepeda motor melakukan pengejaran sambil berteriak hingga memancing perhatian warga lain untuk ikut mengejar terduga pelaku. Sebuah mobil patroli polisi yang kebetulan melintas pun ikut melakukan pengejaran hingga sempat beberapa kali melepaskan tembakan peringatan. Setelah 15 menit terlihat aksi kejar-kejaran, mobil tersebut akhirnya berhasil dihentikan warga di kawasan Cakung, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Lalu dengan penuh emosi, warga langsung menghancurkan mobil dan menghakimi terduga pelaku hingga tewas. Polisi mengaku masih melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian mobil yang berakhir dengan aksi main hakim sendiri tersebut. Kami juga terus kembangkan dengan saksi-saksi yang ada sampai dengan dari Tebet sampai dengan wilayah Cakung. Artinya korban tewas sempat dikeroyok massa juga ya? Itu masih kita serahkan sama pihak RSCM. Ya. Kita tunggu aja untuk hasil visum atau otopsinya. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jasad terduga pelaku kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sementara kendaraan hasil pencurian yang rusak parah dibawa ke Polsek Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan.